السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمدٍ صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا عليم يا رحمن، علمنا القرآن، علمنا البيان، علمنا التأويل، وفقهنا في الدين، واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين الفائزين المنتصرين المقربين السابقين السابقين في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. سورة الأعراف آيات yang ke-34 insyaAllah ya. Tinggal banyak minggu karena ada simbong di Turki lah. Hari ini ada tetamu daripada Indonesia, bekas Menteri Agama Indonesia mari. Kemudian oleh Sultanatu Umar, Oman. Kita ni masya Allah lah boleh berhubung banyak-banyak negara mari duk berkira bercara dengan kita dari segi nak mengakak tarak umat Islam di rata-rata dunia. Pakak kita sehari-sehari dia, ya usaha kita pakak-pakak gitulah. Doa kepada Allah Ta'ala untuk berkat kerjasama kita dengan semua negeri, sama ada Turki. Minggu dulu saya pergi Turki, minggu dulu baru ni kena duk ceramah, duk apa sorak dengan mahawiyah lain. Alhamdulillah, tak apalah. Fisabilillah, hari ini kita teruskan insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين الحمد لله. Dapat kita membacakan 5 keratan ayat Allah atau 4 keratan ayat Allah daripada suratu Al-A'raf ayat 34, 35, 36, 37 dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahus Sami'ul Basir Al-Alimul Hakim ialah yang sentiasa bersama kita menambah pahala, cahaya, hidayah, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu dan amal salih kepada sekalian kita. Amin ya rabbal alamin. Allah Taala duk kecek dengan hamba dia melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naklah kita pakat dengar Tuhan duk kecek gapo dengan hamba dia. Kerana amatlah salah kita orang yang Allah Taala jadi. Kemudian Allah Ta'ala berayat, kita tak dengar. Itu salah besar. Salah besar bukan salah kecil-kecil tak. Kalau lah orang tak ada kena gana dengan dia, tapi dia berjuruh kecek molek, kita tak dengar hingga. Walau dia juruh, walau dia kecek molek pun. Tapi hak ni yang menjadikan kita. Lepas tu dia royak barai, dia nak suruh jadi belah mana. Kita tak dengar dia. Satu kesilapan besar. Atau dengar tak sekacerti, kesilapan besar nombor dua tu. Nah, dengar tapi tak sekacerti, gapa-gapa kena kacer, nak reti yang Melayu pun kena kacer. Bukan mesti nak reti Arab saja kena kacer. Nak dengar kitab-kitab ajamai dulu, kena duk mengaji sapa belah-belah tahun juga. Tapi Quran ni tak ada kena sapa belah tahun sekali mengaji. Nah, sebab itu sangat salah bagi orang tak Tuhan tak tahu kata dia tu Tuhan jadi. Kalau dia dah tahu kata Tuhan duk kecek dengan dia, dia tak sedengar Tuhan kecek. Kalau tak ada sombong pun salah lah. Gaduh-gaduh jadi orang sombong je bang, tak sedengar. Orang juru jadi dia tu kecek nak beroyak, beroyak, nak oyak begitu begini. Tak sedengar tu makna kata sombong atau salah, dua-dua perkara. Nah, minta minta ufak kita pakat beki lah. Kalau sombong, jangan sombong. Kalau salah, jangan salah lepas pada ni. Kena pakat dengar. Tuhan kecek gapa kita. Tuhan jadi kita, apa tu Tuhan nak kecek kita. Nampak sombong, berdoa tak sedengar Tuhan kecek. Nah,
atau dengar wak tak erti. Wak tak erti ni tak ada usaha mengaji, yang panggil wak tak erti tu. Tak ada usaha mengaji. Ya panggil wak tak erti. Nah, kalau usaha boleh belaka bagi. Pakal kata usaha tak leh tu makna kata salah lek Tuhan, bukan salah lek kita. Usaha pun tak leh juga. Salah lek Tuhan. Tak ada kena salah kita. Tapi goleknya apabila Allah Taala royak kata Quran dia tu mudah, siapa usaha sikit maka bolehlah benda tu. Dalilnya budak-budak Melayu, budak-budak Syiah, budak-budak gapo duk mengapa Quran ingat mulut sebuah belamba. Tanda kata mudah. Tak ada nanti orang Arab pas baca mudah, nak pahal mudah pada nak baca lagi lah. Sebab apa baca ni mana kata nak erti dah tu. Nah, bukan mudah baca ni. Pahal tu lebih mudah kalau kita tak pandai baca pun boleh pahal. Orang-orang yang ikut kita, kita pahal. Tapi kalau tak pandai baca, orang nak suruh kita baca, kita tak pandai, tak boleh baca. Nak suruh pahal boleh. Nah, wadah. Orang-orang yang kita, haa pahal malak. Nah, tak payah baca diri tak pandai, ha, boleh hak tu. Jadi nak ambil hak mudah tu tak boleh juga. Hak payah tu baca tu boleh. Siapa tak hengok-hengok belaka tu, kagak-kagak hengok belaka tu. Nah, nyejak di syaitan belaka pada situ tu. Nah, sejak syaitan belaka. Mari kita dengar sikit lagi gapo tu herayat pada kita. Sambung pada ayat yang sebelumnya ya panggil ya bani Adam. Anak ada khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Nah, so kita jangok sikit nak pergi sejik, jangan nak pakai supaya nak pergi gala. Nah, tu. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Wi upah lalu dah. So pergi sejik sikit, wi upah lalu dah. Upah. Nah, makan, minum, takut lupa pergi sejik galik budak. Nah. Makan dah dan minum lah. Ya jaga cukup tu. Nah, upah jaga cukup. Wala tusrifu, jangan duk melampaui. Kita ni makan tak kena banyak. Nah, makan ni gak melampaui banyak. Tusrifu ni dua kara. Makan barang haram atau makan barang pesai haram. Barang tak haram. Nah, makan di orang panggil banyak dah aci haram. Nah, banyak dah makan pesai haram panggil. Nah, makan tak bismillah ke pesai haram belaka tu. Masuk wala tusrifu belaka tu. Nah, wala tusrifu ni makna kata nah, melampaui garisan ya Allah Taala atur mari ni mungkin dok lah ni. Lakah lakah sikit orang panggil tusrifu lah tu. Jangan kamu melampaui makan berdoah, banyak berdoah aja jadi penyakit kecil manis, penyakit gout, penyakit darah tinggi, penyakit apa segala macam penyakit semua tu olehnya dia ada hubungkan dengan wala tusrifu. Kita deraka ke Tuhan buku ayat wala tusrifu. Nah, makan tu rasa sedap benar dah. Nah, wakulu washrabu tu rasa kena. Wala tusrifu, lawa banyak betul tu. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah Ta'ala tak kena pada orang musrifin. Musrifin khususnya buat makan dan minum. Nah, buat makan dan minum ni tak sebenar. Bahkan tusrifu dalam semua kara pun Tuhan tak sebenar. Allah Ta'ala قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي وبغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Atu bagi hak Tuhan marah. Lepas tu Allah Ta'ala sudah dia rayak bagi hak dia tak kena. Nah, maka dia rayak kata walikulli ummatin ajal, dan bagi tiap-tiap satu orang, satu umat, satu kumpulan adanya masa dia. Allah Ta'ala dia warilah dunia ni, dia wari dalam bentuk ada masa. Allah Ta'ala hantar kita dalam dunia ni wi rezekinya, wi gapo tu ya ada limit, ada kota dia. Nah, likulli ummatin ajal. Nah, tiap-tiap umat tu ada masa dia. Tak ada kata dah lah wi siapa tak tahu kok mano, tak ada duk
ambil gi sipai taruh dalam kubur dak. Ya ambil gi belaka, tak ada terlupa sore habuk. Nah, sama ada umat ning umat pribadi maupun umat ning satu-satu kumpulan, satu angkatan, satu run atau satu cuk kerajaan masuklah umat yang belaka. Kerajaan ada masa ya. Tengok Pak Ita ni, dulu kerajaan tu kerajaan Hindu, kerajaan Buza, kerajaan Melayu, kerajaan apa. Ya umat agak panggil lah tu. Nah, ya ada masa juga. Ada masa. Siapa pun ya rutuh-rutuh. Seru tu. Hak lain mari pula. Atu wali kulli ummatin ajal. Tiap-tiap kala yang ada umur belaka. Ajal ni ada umur. Supaya kita masuk kedai, roti umur dia sekat tu umur ya. Nah, air ni umur ni sekat ni, ubat ni umur dia. Ya ada ajal belaka. Standar tu hewan. Tiap-tiap orang ada ajal dia. La ilaha illallah. Fa iza jaa ajaluhum, dan maka apabila datanglah oleh ajal dia, oleh masa yang ditentukan oleh Allah kepada mereka itu, Allah Ta'ala la yastakhiruna sa'atan, maka mereka itu tidak lewat satu saat pun dah. Oh, masalah waktu Allah Ta'ala tetap sungguh. Semenit-semenit, pain-pain, tak lewat. Nah, nak tangguh resak dah hari ini, mati-mati hari ini, mati. Tak lewat. Lima setengah, tak lewat. Wala yastaqdimun, dan tak boleh nak dulu. Nak kata 5-20 minit, kata tak boleh. Allah Ta'ala dia menentu sungguh buku masa ni. Dia jaga, habis-habis jaga. Nah, kita tak tahu kata masa kita bila tu hewat tu, kita tak tahu. Kita kena duk beringat sama. Tak tahu kata ajal kita bila. Ajal amrun majhulun. Ajal manusia benda yang tak ada siapa tahu. Jadi tak siapa tahu tujuannya. Nak jadi buat persiapan sama. Kalau tahu dah, kata umur yang ni pula, dia duk alik berkat ni pula. Wah, jangan orang malak. Jadi tak siapa tujuan Allah Ta'ala jadi manusia tu, jadi hamba kepada Allah. Jadi kalau apabila tak tahu tu, ada mati muda, ada mati tengah, ada mati akhir. Jadi disitulah menyebabkan manusia suka nak buat persiapan untuk temu dengan ajal. La ilaha illallah. Ni yang panggil rabuk tu yang meratah belakang. Ayat ni hari betul dengan orang nak deraka pada Allah. Mu nak deraka, sekarang deraka lagi. Tapi siapa pergi aku harap kelekmu ni. Tu je lah. Jadi nampak semua ayat-ayat ni memberi gapa dia semangat kepada kita untuk taat kepada Allah. Sebab ayat tak nak klik dia belaka. Tak ada masa. Jadi duduk dengan beringat semua, duduk dengan takut semua, takutnya ajal lah ni. Duduk dengan takut semua, duduk dengan beringat, berhati-hati semua. Itulah sub dengan ayat tu. Allah Ta'ala panggil, suruh berhiah nak pergi sejik, suruh makan, minum, molek, jangan pergi melampau. Siapa katik duk lari, tak suruh pakai baju. Tak suruh makan benda-benda hak ada-ada zat. Benda ada zat kita tak reti, kita duk makan, pakai pasang bakar gitu. Makan nasi tak kira dah. Zat setara mana. Bakar makan air, bakar makan sayur labu, bakar makan ikan gapak. Kita tak ada kira. Tak biasa ngaji. Gapak katik tayyiban, halalan, tayyiban tu kita tak biasa ngaji. Benda asasi kita pun tak ngaji juga. Benda asasi tu nak tahu. Kita makan benda ni paedah apa, makan benda ni paedah apa, kita tak tahu belaka. Bagai tu tak ada payah nak tahu. Tapi tak ada berasa nak tahu. Awak duk boleh makan, tak ada berasa nak tahu. Sebenarnya kena kaji benar-benar. Benarlah tu. Lepas tu makan senyap ano. Tu kau tak tahu lagi. Senyap ano kita nak makan sakar hari-hari. Senyap ano kita makan lemak hari-hari. Senyap ano kita kena makan masin hari-hari. Kita tak biasa duk ngaji, tak biasa duk kaji, duk makan gitu. Lepas tu ya kata tak ada adik gana-gana. Ya sebenarnya tak ada adik gana-gana tu bukan makna kata kita makan tu nak jadi gana-gana. Bukan mana kita makan tu nak sakit tak. Sekurang-kurangnya akal fikiran kita ni, dia cergah tak serupa dengan orang makan tersukak dengan orang makan tak suka.
ya tak serupa. Cara perkembangan fizik kita tak serupa. Nah, sebab itu kita tengok kecerdikan itu lebih demo. Demo suka mendak makan. Nah, puak-puak Jepun, puak gapa demo bakar belakang, dia suka makan ni apa, makan ni apa. Yang lebih dah tu, lebih. Kalau orang tahu ayat tak akan dah, banyak makan dah tak tu. Ah, tu kita ni dah ikut pihak tahu lah mana. Asal-asal sedap je lah. Ya, suka tak kita sedap. Tak ada kira kata pedah ke mendorak, kita tak. Nah, tak kira mendorak. Bawa tua sikit, bawa ada penyakit, barulah kira sikit. Kira sikit pun kira jahil gitu ya. Bukan kira dengan ilmu, kira gamuk-gamuk. Orang pakat dia beroyak gerai kata ni tak molek. Padahal makan molek, kita ya wasa tak molek. Tu. Orang panggil semua tu tu, kita duduk dalam makna zaluman jahulah. Allah, sia sungguh kepada orang kita. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak ada kaduh ayat-ayatnya balah pula dia. Ya wahib balah kita. Balah berahi, tahu tak berahi. Balah berahi, tahu tak berahi. Sebab orang berahi balah kerana dia tak suka tahu. Orang tak suka tahu, suka balah. Sebab manusia ni musuh pada barang yang tak tahu. Manusia al-insan adu ma jahil dia panggil. Manusia musuh pada barang yang dia tak tahu. Dia tahu, oh dok kata begini, ha, baru tahu. Baru tahu tu gak. Ha, tak ada sayuk dah lah. Nah. Waktu dia tahu baru-baru tu gak. Ni gelepal lebih pada orang pula lain gak dah. Nah, sebab apa? Sebab dia baru tahu. Orang yang tak suka tahu, roleknya suka balah. Tu kena jadi kaedah. Orang tak suka tahu, rolek suka balah. Orang suka tahu, rolek dia seni. Siapa yang nak tahu? Kok ni lah mana, pasal mana pula? Mari kita ngaji, nak tahu lah. Ha lah ni, ha, tak ada balah. Tapi pak tak suka dia tahu sikit, yang perasaan dia tahu belakang. Nah, oh, jadi musuh dia. Sebab apa? Sebab dia tak tahulah tu dah. Dia ingat atau dia tahu belakang tu. Silap belakang tu. Orang ada wasa tahu tahu belakang ini mudah balas orang lagi. Nah, orang ada wasa tahu belakang, hak itulah orang jahil sekali. Orang hak wasa tahu belakang itulah orang hak jahil belakang. Nauzubillah min zalik. Sebab tu jaga benar-benar. Hak tu sunnatullah. Bagi biasa-biasa ya. Nah, kita jangan jadi orang tak suka tahu. We suka nak tahu. Nah, kerana suka nak tahu adalah fitrah manusia, suka nak tahu. Nah, insya-Allah taala hari ini kita ngaji katanya wali kulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nah, ya tak leh nak, tak leh lewat. Allah taala wa menek dia molek benar. Rezeki dia pun siap. Walau ais tegak pun tak boleh kurang rezeki. Dan Tuhan Tanah kata ai berapa luk bak mek dia ni kena makan, acih habis dia apa yang tinggal dunia ni. Duit berapa juta dia kena milik, acih habis duit yang milik baru dia tinggal lah dunia ni. Yalah tu. Duit kita dua kupai tak boleh demo. Duit demo hak bukan kita, dua kupai tak boleh kita. Senih benar kita kira macam tu. Tak ada kalut ngapi ada. Jadi senih. Nah, dia ada ajal dia, ada rezeki dia. Nah, termasuk ajal tu rezeki katik. Rezeki katik. Kodar dia tu deh. Karena nyawa-nyawa tu adalah rezeki dah. Rezeki dah. Ya Bani Adam, hei anak ada, hei kafir anak ada, hei orang Islam anak ada, hei orang munafik anak ada belakang tu. Tiga-tiga tu anak ada belakang. Bakar tu lah belakang. Tapi nah, orang tak tahu tu dia duk berasa kata puak lain. Nah, kita dengan kafir puak tu lah. Bakar tu lah. Anak cucu Nabi belakang. Orang kafir nak cucu Nabi. Kita nak cucu Nabi juga. Nabi ada. Nah, orang kafir nak cucu Nabi juga. Tapi ya di kafir. Tak ada nak buat. Apa Bani Israel tu nak cucu Nabi benar buat Bani Israel. Anak cucu Nabi Yakub benar. Tak ada syok ke abuk suk di Nabi Yakub belakang. Tapi kafir. Tak ada nak buat ya kafir ni. Tak ada nak buat. Nah, abad tu kita minta anak kita jangan jadi kafir. Walau setara mana pun nak cucu kita, kita tak sih. Tak jauh. Allahumma la taj'alna wala ahda minna syaqiyan wala mahruman wala munafiqan wala kafiran wala halikan. Doa. Siapa kemat?
doa. Jangan kita jadi kafir ke apa. Nah, Nabi Ibrahim minta juga, tapi Allah Taala tak takdir. Nah, panjang doa. Orang panggil keturunan dibela. Akal dia panjang belak lah. Akal ni. Nah, belak tu. Nauzubillah. Anak cucu Nabi Ibrahim belaka. La ilaha illallah. Nah, Abu Jahal tak Abu Jahal. Nak ucu nama tu saja. Abu Lahab. Abu Lahab. Nauzubillah min dzalik. La hawla wa la quwwata. Allahumma lakal hamd. Imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaykum ayati. Sesungguhnya datang kepada kamu itu oleh beberapa rasul daripada kamu, bukan daripada malaikat dak rasul tu. Kerja apa rasul? Yaqussuna 'alaykum ayati. Oh, saya berasa nak berat di sini. Mencerita ke atas kamu tu akan ayat-ayat aku. Ayat aku itulah agama aku. Nabi Muhammad ayat dia Quran kita ni. Nabi wari ayat. Lepas tu Nabi suruh menyapa ayat dia mati dah. Misalnya mati dia kata balighu anni walau ayah. Naklah kamu sampai olehmu, persampailah kepada orang seterusnya dari aku ni walau satu ayat pun. Ada kata walau hadisan ka, walau hukman, tak ada ayat. Walau ayatan. Supaya nak ayat kata barang yang nak disampai pada orang ayat Allah. Ni ayat Allah tak sampai duk siapa hak lain. Walaupun makna ayat Allah tapi tak serupa dengan ayat Allah. Dia tak serupa ayat Allah. Saya nak minta semua orang yang menyampaikan ayat Allah kepada manusia, sampaikanlah ayat Allah kepada manusia. Lepas tu nak hurai sikit-sikit, hurai lagi lah. Itu tak ada masalah. Main doktor hak manusia dah awal. Tak ada ambil ayat Allah sikit abuk hak tu. Saya rasa tolong baiki sikit hak tu. Tolong baiki. Nah, awak ayat Allah. Karena Allah Ta'ala hatta rasul. Lepas tu orang-orang makan saka rasul lepas pada tu, terutama rasul al-akhir, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khijar rasulnya yaqussuna 'alaikum ayati. Patu khijar rasul tu. Kita kena wisda katanya khijar rasul tu iaitu yaqussuna 'alaikum ayati. Mencerita ke atas kamu akan ayat-ayat aku. Pelain pada ayat aku, punah selalu dah. Nah, jadi kita ni tak ugamu-ugamu Tuhan ni, we khabar katanya ayati tu ugamu Tuhan. Tak sedu wai berat dah orang lain. Walaupun dengar syarah dah. Tapi hak nak suruh dengar ambil jadi berkat, jadi masuk jadi daging darah kitanya, bukan hak syarah manusia tu, tapi hak ayat Quran. Saya ada ayat banyak kali hak ni bukan? Saya cuba boleh nak dengar ayat Quran tu. Pasal serah ayat Quran. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Hak dok baca lah semaya tu, nak hak tu masuk. Bukan hak dok dengar tok guru dok ayat ni dak. Hak tu tok guru dok ayat tu sebagai tua cuai ya. Untuk nak jadi boleh reti ayat tu. Bererti ayat ambil ayat ni, tak usah ambil daripada hak tok guru kecek. Sebab hak tu hak berkat sesungguh hak ayat tu. Habis tu suruh dalam semaya tak ada suruh duk tafsir. Tak main baca, mu tak reti baik, tak reti baik. Aku orang suruh baca ni, suruh mu dengar. Pas mu dengar tak reti. Mu tak mengaji. Ada nak buat main tak reti tak sempat mengaji. Nah, tu dia. Sebab tu asalnya baca, tak main baca Fatihah baik kita dengar. Tak ingin baca surah lepas berfatihah kita dengar. Hak tu ayati. Hak tu jadi agama ni. Hak tu agama. Jadi kita duk baca agama hari-hari baca agama. Cuma kita tak reti tu. Hak tu pelan kita. Nyewak kacau tak usah reti tu. Jadi siapa hari ni tak reti tu. Nah, kalau lah susunnya kita mulai. Yak di mula-mula kita lalu tu kita duk reti lalu.
Cermin benar. Kita taklah tak erti bila siapa keadaan ni. Ni ada lagi umur 80, 70 tak erti Quran berlambut lagi. Sebab apa kita tak ngaji kalau kan? Nak uak. Salah betul tu. Kalau siapa di Tok Imik, siapa di Tok Gu, kalau kenawi kedat sedar kata kita kena hajar anak kita lah luh erti Quran. Supaya dia tua, dia besar, kalau tu hari panjang umur, dia dengar Tok Imik baca tu sedar. Jadi lagi darah. Berimik. Itu kita nak. Nak hak dengar dia erti selalu tu. Supaya kita baca keluar Allah, kita erti dah lah ni. Tok Imik baca keluar Allah, maka kita lah. Boleh lah. Cuma kan pergi baca ke atas tu lah, tak erti. Nampak tak? Dia erti sedar dia dah. Pada kita dengar suratul Araf, dia baca suratul Araf. Itu tidak. Nah, ayat tu maknalah tu. Asdak tu sedak. Tak ingin baca kau sedak, kau sedak. Tak ingin baca kena rokah, kau molek. Suara tambah sikit, kau sedak. Kau dia di kita tu rasa syok. Kita terah sendiri eh. Kalau kita tak di TMI terah tu, kau tiga ke empat malam tu bang terah diri. Baca diri. Wala. Nah, tu untuk kita nak mengisi Quran dalam dada kita. Kerana itulah kau asal tu hewak hari ni suruh pelalu semua ayat dia ke dalam jiwa kita. Lalu semua apa ayat ni merupakan hudan, nur, syifa'un lima fis sudur. Sapu semua, sapu semua, sapu semua. Nak sapu-sapu ni reti, tak reti tak nak sapu. Baca lagi, sebab dia baca tak tahu dah. Kita dengar dah. Lupa, tekah tak banyak kita ngetung. Nah, sama-sama tak reti lah. Nah, sebab itu maka na'udzubillah min dzalik. Kita pakai usaha reti. Nah, macam usaha reti. Duduk Quran, luar buka Quran. Saya ingat ni. Hidup saja buat luar, apa? Buka teratak. Luar buka teratak. Nah, kalau teratak molek tak apalah. Yang terataknya tak pakai pula dah. Cuba kata luar buka Quran. Sedap macam tu. Tak Quran tak ada sama berluar, pak buka tengok isi Quran. Itu makna baru kena. Nindak. Luar buka teratak, makan sik, makan gapa. Benarlah tu saya tak ada kata huduh sangat, tapi nak pergi molek supaya dengan luar baca Quran tu, tak boleh lawan tu. Luar baca Quran. Luar baca Quran. Masuk sejik pak tu dia baca Quran. Semua tahu orang nak kamat. Baca reti. Bererti dah. Dia apa? Dia ingat. Ingat Quran. Apa ni? Ni ugamo kita. Ugamo kita. Nampak tak? Ingat ugamo. Seperti mana Nabi ingat ugamo. Seperti mana Abu Bakar ingat agama, seperti mana Uthman ingat agama, Umar ingat agama, laca baca agama, Ali ingat agama, ingat laca agama. Insyaallah dah. Oyak semua ni dah. Masa puas dah, dah kan dah. Puas oyak dah, tak saya oyak dah. Alhamdulillah. Imma ya'tiyannakum rusulum minkum. Adapun datang kepada kamu oleh rasul-rasul daripadamu, yaqussuna alaikum ayati. Tak ada kata yaqussuna alaikum dini. Dah, tak ayat atau agama aku. Ya ayati, gapo-gapo kalau Tuhan mengepak ayati. Akhirat esok pun kata. Dia siapa nak masuk neraka esok? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatsluna 'alaykum ayati. Lah itulah, tak ada suruh kau lain. Tidakkah datang, tak datanglah, tidakkah datang kepada kamu rasul-rasul membaca ke atas kamu akan ayat-ayat aku ni. Tak ada ayat kata duk royak agama kamu dak. Ayat tu agama dah tu. Alam ya'tikum rusulun minkum yatsluna 'alaikum ayati wa yundhirunakum liqa'a yaumikum hadza. Yundhiru tu dengan sunnahnya, dengan gapanya. Untuk menakuti kamu akan hari ini. Tidakkah begitu? Ini soalan belum nak masuk neraka soalan. Lah ni soal dah. Akhirat soal pula. Soal tu ayat. Kita pun tak serti ayat tu.
Hak tu hari kacan nen tu kita apa tak sihat tu. Ada puasa bukan agama, duk puasa tak padan kita. Padahal orang masuk neraka dah Tuhan tanya ayat tu. Puak kafir. Nah, anu puak masuk neraka. Nah, la ilaha illallah. Lepas pada tu yang nak gapar pada ayat tu, famanittaqa wa aslaha. Maka barang siapa yang takut, ittaqa mana takut. Ayat kata ayat tu menakutkan manusia. Ittaqa ni tak ada kata siapa-siapa yang berimej saja dak. Siapa-siapa yang takut. Ayat aku ni ayat belaka, ayat hak dunia, ayat hak aku nak hidup biar mana, mati biar mana, masuk neraka lah mana gapo. Yang berasa takut lah dah tahu daripada ayat ni. Ning orang panggil pon tubik daripada nabi itu baca ayat kepada manusia. Tubiknya takut. Kita dok tak takut ni buku, buku kita tak erti ayat. Nah, buku kita tak erti ayat ni tak ada kena buat, tak takut tak kena buat. Nyegi gitu-gitu ya. Kadang-kadang jadi hawa kalih, kalih ke. Orang bapak pain. Ada takut dak jadi besa belah tu. Sebab tubik kedai kopi tu lah. Kau paing kau apa, kita ada besa tubik, paing duduk kedai kopi cakung. Jadi supat tu yang pergi sejik. Ha, kalau supat tu, mana tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada besar malah. Orang panggil, masih duduk lah gom murah lagi. Lagi kita pergi sejik bukan gom mahal lagi. Gom mahal lagi dengan takut pada Allah Ta'ala. Nah, qul inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Aku tak takut pada azab. Kalau aku tak pergi sejik, aku menyalahi nabi, aku takut masuk neraka, takut Tuhan merka. Ah tu ya kau dekat tu. Bukan kata jadi kalah, buat kalah tu niat pun tak mari, gapo pun tak mari. Tak molek dah situ dah. Wa aslaha dan dia baiki. Dia takut dia baiki selalu. Takut baiki hidup dia. Perbaikkan hidup dia. Aslaha tu baik, ki tu tambahan lah. Baik ki aslaha. Eh? Siapa takut, siapa baiki hidup betul daripada dulu hidup tak betul. Ni tanda kata belum ada yang dengar Quran tu hidup yang tak betul. Bila dengar Quran barulah dia mari bertakut, dia baiki hidup tu Islam. Patutlah Allah lah mana? Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Allah Ta'ala perakkan jaminnya lah dah. Maka tidak ada takut ke atas mereka itu dan tidaklah mereka itu duka cita. Tak apa, dari siapa situ tak apa. Tak takut dah lagi, nak pergi kubur tak takut lah. Maksudnya orang nak mati tak apa. Tak takut, tak duka cita. Duka cita ni makna kata dia tinggal anak bini ya tak duka cita dah. Nah, takut yang nak pergi lah kubur ya, tak takut lah. Sebab ya ada bekalan-bekalan yang berdasarkan kepada dia takut. Wa aslaha, aslaha ni perbuatan. Takut ni kejiwaan saja. Nah, lepas tu aslaha baiki. Nah, takut pada Tuhan baiki lah mana cara hidup orang tak takut, orang takut pada Allah. La ilaha illallah. Lepas tu ya ada dua puak. Satunya faman ittaqa, yang kedua walladzina kazzabu biayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ayat pula tak ada kata mendusta agama kami dah. Jadi musim kau ayat tu, ayat ni lah tunjang kepada segala benda sama ada berimej ataupun kufur. Ayat ni wastakbaru anha, dan takabur ke atas ayat. Ayat, oh kita takut juga apa itu. Ayat dia baca kita awak tak tahu takabur ke tak lah ni. InsyaAllah bukan. Nah, InsyaAllah bukan takabur. Nah, jang kacau, we tak erti. Nah, sombang juga bukan lah tu. Serius kot sehari dia masuklah sombang. Kalau tak erti kita ni berdasar pada tak serti aku, tak serti lah pening. Tak boleh. Ah, tu nak dia takabur boleh hadir. Nah, erti hak lain boleh. Reti hak lain boleh, terutama orang zaman baru ni. Nyereti Amerika, reti Rusia, reti belakang,
reti tali waya, reti api, reti bih. Tu hasa yang tak reti mana dia. Hanya kutik reti ke dia. Reti lembu lah. Cacing dan lembu dah peka, ya reti belakang tu. Ngaji bahasa yang, kok tu? Reti belakang. Hata neme, oh, boleh koyak sosok ni, ubat ni, ni. Hak ni tak serti. Jadi masuklah takabur kedah lah. Tu cuba pakak fikir tengok dah. Ani wastakbaru anha. Takabur daripada ayat. Melain duk baca gi demo. Kia ana Tuhan nya royak ya nak royak. Tu tak ada apa. Takabur kedah lah tu tu. Nah, aku tak sempat mengaji. Nah, melain duk mengajar ambil demo tu, aku tak sempat mengaji. Kok mana dia kita duk rasa pelik. Saya rasa pelik lagi ya gi besi ayat apa, ya gi dengan huruf apa lah tu. Ya ging Allah sepo tak saya kacau mengaji Quran. Sedangkan Allah Taala royak la Quran pompa-pompa ayati-ayati sokmo. Apa dia tak se? Ah tu celo-celo tanya tengok. Dia ging ayat apalah tu dah. Nah. Tanya molat tanya tak molat kenapa tahu ada mau pula dah, tak ada siapa. Nah, mana pada-pada adalah tanya tu. Nah, bak Allah Taala royak ayati semacam. Wastakbaru anha ayat ayati takabur. Nah, asybdali asyti asyti la ilaha illallah la ilaha illallah. Orang balah tu tu balah mana? Ulaika ashabun nar, mereka itu adalah tuan neraka. Allah, na'udzubillah min dzalik. Kita rasa belagu dah ya boleh neraka, api bakar ke apa sebab apa? Sebab dia tak jauh tak. Oh. Tuhan buat dia, Tuhan beri rezeki ke dia. Buat Tuhan nak royak, ya serengah. Allah, wasa serabuk. Wasa serabuk, tak kena sungguh. Kalau kita di Tuhan tak ada hidup dah, macam hidup mampu lalu dah. Nah, kalau kita di Tuhan lah. Nyawa awak penamu, aku nak royak tak usah aku, ibu menyawa tu. Nah, buat aku nak royak, muak keling-keling, ya usah. Gapa belah tu, macam mampu lalu. Nah, kalau kita di Tuhan, tapi Allah Ta'ala tahu kita di Tuhan. Alhamdulillah kita di hamba. Alhamdulillah Tuhan ni Arhamur Rahimin, Halim, payah murih Allah Ta'ala. Deraka ke dia paling petang pun tak pacang hidung mampu selalu dah. Nah, kalau dia pacang hidung setah, apa dia dah? Ada apa dah? Nanya dia makan berah, tak ada pasal apa. Mamuh, letih dah mamuh tu. Bukan tak letih mamuh, dia letih belakang, tapi tak ada pakar sekarang. Na'udzubillah min dhalik. Ulaika ashabun nar, gibuhlah neraka esok. Na'udzubillah min dhalik. Mereka itu adalah tua-tua neraka. Hum fiha khalidun. Oh, orang radak ni kekal neraka. Na'udzubillah. Mereka itu dalam neraka tu kekal. Sebab dia sombong. Sombong tak ser. Tak ser dengar. Bagi kita gaya ke kafir, ser dengar. Tak ser dengar. Kalau orang Islam serengah, serio juga tu. Takutnya di sebalah dengan tu. Na'udzubillah min dzalik. Sebalah dengan tu, tak pun habis. Na'udzubillah min dzalik. Kena wasa nak dengar Quran. Tak serengah kau lain tak apa saya. Bila tak serengah Quran ni, wasa serabuk. Takut dia semerau dengan ayat-ayat belah ni. Nah, tak serengah jim kau lain tak apa. Tak serengah jim Quran ni serabuk. Takut semerau dengan ayat-ayat belah ni. Nah, tak saya ngaji lek reti, bukan tak saya ngaji tu sekadar tak saya nak pandai baca dak. Saya ngaji reti tu. Pak kita duk mengajar ni. Wi pia-pia mengajar tak apalah. Nah, tok guru semua pakak ngajar Quran belaka. Nah, karena kalau tok guru tu saya ngajar pun kita serabut juga. Wa apa tak saya ngajar Quran. Nah, wa apa ngajar hak lain boleh. Belah-belah utai sehari misal. Wa apa tafsir tak saya mengajar. Apung saya berasa serabut juga situ gapo dia situ. Na'udzubillah min dzalik, minta jauh daripada bala. Nah, benda seperti itu. Gitulah. Nah, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. La ilaha illallah. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Maka tak ada dah orang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngada ke atas Allah secara bohong. Kecek ugamu pesen gamuk-gamuk mengada-ngada ke atas Allah secara bohong. Ugamu kita tak boleh buatlah ni, boleh buatlah ni.
Dia kata dengan gamuk-gamuk itu, musyrikin Mekah zaman dululah tu. Nauzubillah. Mudah-mudahan tak ada zaman kita iftara 'ala Allah kan. Ngada-ngada kat Allah secara bahu. Au kazzaba bi ayati ataupun mendusta ke ayat ya ayat terang molek suhatlah ni. Dia katalah lain. Atu kazzaba bi ayat. Mendustakan ayat-ayat Allah. Bakit bohong akan ayat-ayat Allah. Tak percaya, tidak beriman pada ayat-ayat Allah. Fakta beriman belaka. Cuma kalau nak sama sikit, dia tak serti itu jelah. Kalau nak masuk dalam bab sama sikit-sikit beriman juga, insya-Allah tak masuk. Saya kata insya-Allah tak masuk. Nah, insya-Allah cuma jangan duk sedak sangatlah. Orang belah tu orang hak tu kata azlam paling zalim tu, ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Mereka itu dapat mencapai akan nasib mereka itu dalam kitab, dalam Loh Mahfuz. Dia kena duduk turut Loh Mahfuz jugalah. Walau dia duduk raka pun tak ada pecah hidung mati lalu duduklah. Tu yang tanda kata umur apa ya, jalan nyawa pun apa umur ya tu jugalah. Nah tu nasibahum minal kitab yang panggil. Nah, itu dia makan rezeki supaya orang hak taat tu hak makan sedak dia kadang-kadang. Lauk sedak dia, gapo sedak dia, duit sedak dia, gapo. Dia panggil nasibahum minal kitab. Tu hak tandalah tu dah rezeki ya senyak ning. Nah, umur dia senyak ning. Gapo dia senyak ning, ya kena boleh bagi tu. Habis hak ya agak. Habis ya, klik ya. Nah, lepas pada tu hatta idza ja'atuhum rusuluna, hingga siapa apabila datang kepada mereka itu oleh malaikat-malaikat kami, yatawaffawnahum, tak ada rusul manusia ataupun rusul malaikat yang beri pada manusia, hak ning rusul malaikat Israel, yatawaffawnahum, mematikan mereka itu. Siapa apa ya habis dah nasib ya lah kita, umur ya apa habis dah, rezeki dia apa habis dah, gapa habis dah, mereka mari kejarlah. Ya tawaffawnahum, mematikan mereka itu. Qalu, waktu tu mereka wari dah neraka, tunjuk ni neraka mu kena masuk. Buat ia tanya, aina ma kuntum tad'una min dunillah, manakah berhala-berhala tuhan-tuhan yang kamu duk beribadat menyembah dia lain pada Allah Taala, mana lagi? Nah, tak bagi tak ada duk khoya belaka gitu ya, bagi tak ada. Qalu dallu anna, ya jawab fok sesatlah. Siapa pia puak Israel gemek nyawa, ya kata dallu anna, lenyaklah mereka itu dari sisi kami, tak ada. Panggil berhala tu berhala yang tak mari berhala. Dallu anna, dallu ni bukan mana sesat, tak tahu pak mana. Dallu anna, ghabu anna, la ilaha illallah, dallu anna, Allah takut. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, dan mereka tu bersaksi. Maknanya dia saksi sendiri, dia ngakulah ke atas diri mereka itu, kata bahwasanya mereka itu kafir. Sombang, kafir sombang. Dia ngaku tak, oh ya sombang sungguh. Tuhan nak royak ya seringah. Dia dengar berhala dia royak, tok teh dia royak, tok tu dia royak. Pasal apa-apa ya, Tuhan nak mati, tak ada pihak boleh mari tolong gapo. Dallu anna wa syahidu ala anfusim annahum kanu kafirin. Allah, kafir, tak ada nak buat dah. Ngaku tak ada faedah dah situ. Ngaku tak ada faedah dah. Nah, la dunia tak ngaku. La dunia ni Allah samanya istakbaru anhanya, na'udzubillah min dzalik. Bahawa siapa pia mati, barulah wasyahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Na'udzubillah min dzalik. Itulah hari ini kita boleh pakayak bagaimanakah beri ajaran pada kita. Marilah kita terima ajaran agama daripada ayatillah, ayat-ayat Allah sungguh. Dan kita kena baca kok ayatullah ni. Sekadar kita faham, kita baca, kita faham.
seutama kepada keluarga anak bini kita, kita buatlah halakah Quran anak bini kita tu, anak minggu, anak mendu ke, supaya kita boleh nyampai ayatullah kepada anak isteri kita yang kita wajib sampai ayatullah kepada mereka itu. Allahul muwaffiq wal hadi li sawi sabil. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamu alaikum.